Panen anggur, anggur Brazil. Uyey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dena Chan di Bang Sulintem Channel. Ini adalah hasil panen hari ini. Yeay, bersama Uma Bina. Jadi ya teman-teman, kita ini habis panen karena tadi kehujanan. Jadi ini anggurnya basah. Basah. Nah, jadi ini kita dapat. Coba diangkat itu. Ini hasil panen kita hari ini. Dan ini rencananya kita akan membuat suatu inovasi. Kita akan buat kopi anggur Brazil. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita cek aja ya. Mudah-mudahan kita akan inovasi jadi kopi biar ada varian baru. Ini anggur. Jadi main kesini sambil makan anggur dan sambil minum kopi. Kopi anggur Brazil. Rasa manggis. Rasa yang pernah ada. Rasa penuh cinta. Cinta anggur Brazil. Hujan-hujan panen anggur. Sekarang ini kita akan menjual seperempat aja. Ini anggur yang baru aja dipanen. Kebetulan ada pengunjung yang pesan anggur. Ya, kalau misalkan kita lagi stok anggurnya ada, kita kasih. Kalau misalkan tidak ada, ya mau apa yang kita kasih ya. Ini tadi berapa kilo? Ini 4 on. 4 on ya. Ini tadi kita akan packing. Jadi kondisinya ini harus kering karena takutnya nanti jadi busuk. Ya guys, oke guys. Ini main ke baju guys. Guys, Shin. Oke. Segitu dulu videonya. Jadi itulah proses panen anggur Brazil.
Dan bagi teman-teman yang belum berkunjung, ayo kita ke sini, ke perkebunan anggur Brazil Gentar di Desa Teja, Kecamatan Jagal, Kabupaten Majalengka ya. Namun sebelumnya, yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dulu ya. Jangan lupa di like juga dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.